Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, masih bersama saya Kiki Metik dengan keluarga cemaranya. Sekarang saya mau ke Curug Cikondang. Ini jalannya nih guys. Jam 10 lewat 15, tapi udaranya dingin, masih dingin. Kabutnya pun masih ada nih guys. Oh iya guys, ada pengalaman yang tidak mengenakan. Pas pagi keluar dari hotel, harpas pada dengan orang baru guys. Teman saya kehilangan HP 2 sama uangnya diambil. Alhamdulillah saya punya barang enggak diambil, satu tas alat-alat untuk ambil gambar lumayan, ada kamera, ada laptop, ya alhamdulillah masih rezeki tidak diambil. Lanjut guys. Jalanannya kalau kita ke sini emang harus hati-hati karena di sini jalannya banyak berliku nih guys. Banyak tikungan tajam. Sebentar lagi sampai nih guys. Nih, sampai masuk di parkiran ibu, guys. Halo guys. Namanya, Bu. Sekarang saya sudah sampai di parkiran Curug Cikondang Cianjur nih guys. Oh, kata desa. Desa. Nih, tempatnya seperti ini guys. Nih, tempat parkirannya. Di atas ada kebun teh nih guys. Ternyata Curug Cikondang ini letaknya ada di perkebunan, tengah-tengah perkebunan teh. Oh, Jong, banyak anak gadis itu. Nih, masih bersama dengan keluarga Cemara guys. Perjalanannya sangat melelahkan, ekstrim. Jalannya sempit tapi sudah dicor. Sangat rekomendasi sekali nih yang bagi mau liburan di sini. Ada Odading. Ada Odading guys. Ada Odading. Odading. Ada Bang Mancung. Ada Odading Bu Oleh. Bu Oleh. Tolong enggak lagi pergi. Sekarat ya. Ini ada pengunjung juga nih guys di sini guys. Ibu dari mana nih, Bu? Bu. Dari Cibeber. Cibeber. Oh, ini orang Cibeber guys. Ini orang Cianjurnya nih guys ternyata nih. Ini abang baksonya nih. Tuh, abang bakso. Ini semua dari Cibeber nih, Bu. Pak. Dari Cibeber. Orang Cibeber wajar, guys. Pagi udah sampai di sini. Kita orang Jakarta nyampe sini. Nginep-nginep kita di hotel, baru sampai ke sini toh. Ikuti terus ya, guys, perjalanan saya di Curug Cikondang Cianjur. Hai, guys. Nah, ini mau masuk ke tempat tiketnya. Lewatin jembatan, ada teman saya nih, namanya kaos kota Bekasi, namanya Bang Komeng, depannya ada Bang Mancung, depannya lagi Bos Ronai, depannya lagi di Sepunda. Oh, selamat datang, siap-siap, oke Bang Mancung, oke siap. Sebelah kiri nih guys, ini air yang ke Curug Cikondang ini guys, sebelah kiri nih guys, tuh airnya. Tinggi-tinggi sekali nih guys. Lumayan. Ini mau ke tempat tiketnya sekarang. Hai guys. Ini saya lagi di tempat tiketnya nih guys. Pak, tiketnya berapa pak? 5.000 per orang. Guys, tiketnya 5.000 nih guys. Nih tiketnya nih guys. 5.000 satu orang. Wisata yang rekomendasi untuk dikunjungi guys. Hanya dengan 5.000 Anda bisa menikmati liburan nih. Ada kakak juga. Kakak dari mana kak? Cianjur. Oh, orang Cianjur nih guys.
Cianjur nih, ada mamahnya juga orang Cianjur nih, guys. Guys, mau foto dulu nih. Saya bersama keluarga Cemara saya nih, guys. Keren kan tempatnya? Hai guys, saya bareng sama kakak nih. Di mana kita? Curug Cikondang. Curug Cikondang guys, nih ada kakak dari orang asli sininya nih guys. Dan siapa nih kak? Sinta Suslawati. Oh, dengan Kak Sinta. Ini? Kasri. Oh, ada Kak Lasri guys. Emang rekomendasi sekali guys buat warga Cianjur. Dengan hanya tiket Rp5.000, Anda bisa menikmati sebuah tempat wisata alam yang dipindah. Nih, yang masih baru pada datang nih guys. Keren kan guys? Rekomendasi sekali guys. Rugi kalau nggak datang ke sini. Cocok buat pacaran ya? Banget kayaknya ya. Ya kayak. Iya. Ah bener ya kan. Siapa tahu yang belum punya jodoh bisa dapet jodoh. Guys, itu ada iklan guys, bagi yang belum punya jodoh bisa datang ke sini. People still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. Jalannya licin guys. Habis hujan semalam. Jadi harus hati-hati. Ini sekelilingnya kebun teh nih guys. Pegunungan. Curug yang dikelilingi kebun teh. Ini ada para pengunjung juga di sini guys, rame guys. Elang. Mana elangnya? Oh, yang hitam. Dadah aja abang, dadah aja. Mana elang? Elang Jawa. Mana? Loh, bisa nggak? Oh, tadi udah kepending banget tuh. Elang Jawa itu. Jarugak. Ini kebun tehnya nih guys. Daunnya seger banget lihatnya nih. Sejauh mata memandang, pegunungannya dipenuhi, ditanami dengan kebun teh. Oh ya guys, ikuti terus ya perjalanan saya bersama keluarga Cemara. Tolong bantu di like, subscribe, tekan tombol gambar loncengnya, komen juga ya. Jangan lupa di share juga. Let's go. Akhirnya sampai juga di Curug Cikondang ini guys. Curug Cikondangnya ada di belakang nih guys. Nih samping-samping saya nih ada kebun teh nih yang luas nih guys. Benar Pak. Selamat datang Curug Cikondang. Ini guys, curugnya di belakang saya nih guys. Indah sekali kan guys. Wah, tinggi guys. Tuh. Banyak pengunjung di sini guys. Seperti ini guys, tinggi sekali lumayan tuh curugnya. Di sini ramai nih guys, pengunjungnya banyak. Ada spot untuk foto-foto juga nih guys di atas guys. Tuh. Ya tinggi sekali.
sekitaran. Keluarga Samara nih guys, lagi foto-foto selfie nih guys. Keren-keren kan fotonya nih guys. Nah ini teman saya dari Cianjur nih guys, Bang Adam namanya. Nah ini keluarga Samara lagi, full keluarga Samara. Keren lah pokoknya kalau datang ke sini. Gak rugi guys. Lagi ngobrol asik nih guys. Ada teman dari Cianjur nih guys. Ada Adam, Bunda, ada Mancur. Ya nanti apa yang mau aja. Ya mencet-mencet ini aja, lihat ini. Mencet-mencet aja. Ini yang lurus ya. Sampai di sini dulu guys perjalanan saya di Curug Sikondang. Lanjut ke Gunung Padang. Oh iya guys, jangan lupa ditonton ya sampai habis videonya. Bantu like, subscribe, tekan tombol lonceng gambar getarnya. Karena subscribe itu murni gratis. Komen dan share-nya guys, biar saya tahu nih siapa aja yang masuk di video YouTube saya. Nantikan video di episode yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.